Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Malam hari ini, malam Jumat, malam penuh keberkahan. Izinkan Al-Fakir akan review, memberikan diskon melapak. Ada 9 piece di sini, pisau-pisau full tang dengan material baja spring steel, baja per yang tidak teridentifikasi dari material dari per mobil apa. Sering saya sampaikan ketika material baja per Jeep kita sisihkan nih, Jeep Willys gen 1, gen 2. Dan memang ketika pengerjaan juga ketara ini dari material baja per Jeep atau apa per hardtop juga demikian. Lalu baja yang dari material baja per mobil yang tidak teridentifikasi maka kita kelompokkan menjadi tertulis di pisau atau di bilah kita itu tertulis spring steel. Oke, tanpa banyak petingsing di awal, kita tampilkan yang pertama. Ini ada 9 piece yang sudah kita kasih nomor 1, 2, hingga 9. Semuanya menggunakan sarung kulit sapi asli. Dibatik jahitannya rapi, model selobokan, cantolan untuk ikat pinggang. Konstruksinya full tang, dijepit dengan galeso knuckling. Di pin 3, satu ngeplong, pakai dural. Bentuk bilahnya seperti ini, digenggaman begini, cara menggenggamnya. Atau begini, nah. Kita ukur spring steel panjang bilah kategori 27 kurang 1 atau 2 mili 27 cm, terlebarnya 3,3, ketebalan 3,5 mili, menipis. Kita teskan di tisu. Set, lep. Oke ya. Set, lep. Karena yang direview banyak maka kita tidak memfokuskan pada set lepnya tapi pada bentuk-bentuk bilahnya. Yang kedua, nomor 2 seperti ini. Cantolan ikat pinggang model selobaan. Bentuk bilahnya seperti ini. Jadi handmade ada sedikit pembeda meskipun hampir-hampir sama. Galeso knuckling. Yang ini kayu johar mungkin ya buat aksesoris. Sebelah sini dural dipin. Konstruksinya semuanya full tang ya, ke semuanya full tang. Material spring steel. Untuk panjang bilahnya 27,5. Terlebar 3,3 cm, ketebalannya 3,5 mili. Lanjut. Set, lep. Set. Tergesek. Halus. Lanjut nomor 3. Ini sarung kulit asli, tebal ya. Kalau imitasi atau kalep kita sampaikan apa adanya, kalep gitu.
Bentuk bilahnya seperti ini, konstruksi full tang dijepit dengan galis onokling pakai dural spring steel 26,3 panjangnya, terlebar di pangkal 3,2, ketebalan 2,5 mili. Set. Nah, empuk ya. Set. Nah, empuk banget. Jadi meskipun spring steel, kalau bisa mengolahnya maka ketajamannya tetap ketajamannya seperti silet. Nomor 4. Tebal banget. Bentuk bilahnya seperti ini. Konstruksi full tang dijepit galis onokling pakai dural spring steel, tinggal kita ukur saja nanti selera konsumen yang memilih. Panjang bilah 27, lebar di pangkal 3,3, ketebalan 3 mili. Irit tisu, masih pakai tisu yang sama. Set lep. Oke. Balik ini mana? Set lep. Cukup. Selanjutnya nomor 5. Model cetekan, cantolan ikat pinggang. Tebal ya. Oke, bentuk bilahnya seperti ini. Full tang. Galis onokling. 25 cm. Ini kurang dari 25, 24,8. Terlebar di pangkal 3,3, ketebalan 4 mili. Iya. Tebal 4 mili. Set. Wih. Mantap. Set. Benar-benar halus. Ini model cetekan. Nomor 5, 6, 7 cetekan. Nomor 6. Cetekan untuk ikat pinggang, cantolan. Cetekan untuk bilah, cantolan untuk ikat pinggang. Bentuk bilahnya manis, lempeng, peges. Oke, bentuk bilahnya seperti ini. Dijepit dengan galih sonokling, konstruksinya full tang. Panjang bilahnya 27 cm. Terlebar di pangkal 3,5 cm, ketebalan 4 mili, menipis. Set. Masya Allah. Set. Mantap. Mantap guys. Set. Lep. Set. Lep. Nah. Ini nomor 6. Selanjutnya nomor 7. Ya, cetekan untuk pengaman bilah, cantolan. Model cetekan ini, sarung kulit asli. Oh, bentuk bilahnya seperti ini, lebar bunder. Full tang ke semuanya. Full tang. Spring steel. Panjang bilah 27 cm. Di pangkal lebar 4 cm, ketebalan 3,8, 3,5, 3,8. Set, no, meskipun tebal, tapi halus terguntingnya. Rata ya tajamnya. Oke. Spring steel full tang.
selanjutnya nomor 8 dan 9 seperti ini. Kita lihat 8 9 seperti ini bentuknya, sarung kulitnya ya, cantolan cetekan ya, cantolan ikat pinggang, ini cetekan pengaman bilah. Kita lihat bilahnya full tang depan belakang dural seperti ini, dijepit galesono keling, pinnya 2, spring steel sama materialnya. Panjang bilahnya 30,3 lebarnya di ujung 3,3 cm, ketebalannya 3,5 mili ya, 3,8. Kita tes pakai Ricasso. Wih, mantap. Set. Wah, masya Allah. Ajib tajamnya. Spring steel. Ya, kita percepat karena yang di review banyak, biar durasinya tidak terlalu kepanjangan. Yang terpenting spek, detail dan testimoni ketajamannya yang kita tampakkan. Ini yang terakhir nomor 9 seperti ini. Sarung kulit sapi asli, jahitan rapi atas bawah dibatik ya. Seperti ini, cetekan untuk pengaman bilah, cantolan untuk ikat pinggang, lega. Nah, materialnya spring steel. Bentuk bilahnya seperti ini, depan belakang dural dijepit galesono keling. Kita ukur untuk panjang bilahnya 30,1 ya, 30 cm, dan lebar gitu loh, lebar di ujung 3,5 cm, ketebalannya 3,5 mili. Mantep, untuk ketajamannya juga cukupan lah, harga-harga segitu. Seret, untuk harganya sudah kita tulis di awal. Seret, silahkan tanyakan ke admin nanti untuk stoknya. Yang jelas ketajamannya lumayan. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat GSN senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan banyak rizkinya. Amin Allahumma amin. Akhiran wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.